tentu setiap orang punya visi, yang punya misi untuk bisa apa yang diamanahkan kepada mereka. Jadi misalnya kepada saya, kepercayaan ini yang diberikan oleh pemilik perusahaan ini, yaitu Bapak Amran Soleman, sungguh luar biasa sekali. Ya, itu keinginan beliau atau keinginan semua bagaimana perusahaan ini lebih baik lagi dibanding dengan sebelumnya. Kalau misalnya sekarang nilai kekayaannya dengan 100 triliun, itu pertumbuhannya ingin sampai misalnya naik 15%, 20%, 30%, ya. Ya, tentu itu yang diinginkan untuk pertumbuhan perusahaan. Nah, bagaimana mencapai target-target itu? Tadi beliau sudah menyampaikan target perusahaan ini tahun 2021 adalah 6 triliun tahun ini. Ya. Saya tentu sebagai personal, sebagai yang dia menaik, sebagai direksi perusahaan ini bersama Pak lainnya, ya tentu akan berusaha bagaimana mencapai target-target ini. Pertama adalah tentu apa yang diproduksi, bagaimana target produksi yang diharapkan bisa dicapai. Dan kemudian selain produksi, itu ada penjualan. Ya, tentu penjualan. Ya, penjualan ini bagaimana kita bisa dicapai? Saya kan lakukan sekian ribu ton, sekian juta ton, 3 juta ton mungkin yang kita mau jual tahun ini. Tapi kita 3 juta ton ini pertama itu mendapatkan pendapatan sudah lebih 2 triliun. Ya. Kalau 4 kuartal berarti ya itu akan mendapatkan 2 triliun dan 4 berarti 8 triliun. 8 triliun. Tapi kita 6 triliun ya, 6 triliun rupiah. Nah ini tidak hanya diomongkan saja, mencapai hal ini banyak, termasuk misalnya di